Pasukan tuan rumah melakukan sepak bola untuk aksi bergerak. Cuba diberikan bantuan di sebelah kiri Danis Haziq. Tapi Fadis cuba hanya dipastikan dan jaringan awal yang dibahukan itu yang diperolehi oleh Negeri Sembilan menerusi ledakan Faris Daniel. Tapi beliau mahu memastikan beliau mengelirukan Daniel. Dan semaya Hafizal, apabila itu berlaku, beliau telah mencipta sedikit ruang untuk memastikan Ilham Amirullah tidak menyai reaksi. Dan di sini saya melihat beliau sudah menyedari ada larian overlapping dilarikan oleh Danis Haziq. Lagi penorongan masuk dalam masa penalti dan reaksi yang ditampilkan oleh Zamzadi Katimin, pengadil yang paling banyak memberikan sepakan penalti dalam saingan Liga Super hari ini, ianya menghadiahkannya kepada Negeri Sembilan. Bagi saya keputusan yang terus terang tepat. Pandangan Ilham Amirullah dan percaya Albenito menyempurnakan sepakan penalti ini yang mengekalkan rekod cemerlang selepas sebelum ini juga berjaya menyempurnakan sepakan penalti yang pada kali terakhir dari Albenito adalah ketika berdepan Pulau Pinang di Liga Premier. Jadi 2-0 dalam tempoh 6 minit. Itu beliau sabar, beliau mungkin melihat pergerakan Ilham Amirullah dahulu sebelum membuat keputusan untuk meletak meledakkan bola. Sesuatu yang perlu diperbaiki oleh Terengganu dan di sini tidak offside kedudukan Karim Izwan. Dan kali ini sepakan penalti yang diberikan oleh Zamzadi Katimin dan juga layangan kad kuning kepada Osman Yusof. Itak arahkan bola ke sebelah kiri pintu gol. Dan kali ini pada arah yang sama dari Ditak untuk menewaskan Hamka Daud bagi meletakkan semula Terengganu dalam perlawanan ini. Sebelum membuat keputusan untuk meledakkan bola di arah yang bertentangan di mana penjaga gol memilih untuk membuat loncatan, penyudahan yang baik dan reaksi yang positif daripada satu lencongan dan di sini peluang untuk Igo. Kesilapan yang dilakukan oleh Ilham membuka ruang buat Igo Luis melakukan jaringan yang ketiga. Kesilapan besar apabila Ilham Amiroma mungkin melihat situasi ini lewat. Saya melihat Almeneto meletakkan sedikit, mungkin boleh katakan ban terhadap sepakan beliau. Ditak antara terus mencari Andreev dan jaringan dari Sergei Andreev untuk Terengganu merapatkan kedudukan. Waktu untuk Terengganu mendapatkan jaringan yang ketiga. Kita perhatikan sekali lagi dari Ditak